Jadilah seperti kopi, walaupun tidak manis, tapi ya bukan garam. Mind blowing. Kopi, walaupun tidak manis, tapi ya bukan garam. Apa sih maksudnya ini? Kopi. Ya kopi memang bukan garam. Mau dia manis, mau dia gak manis. Kalau asin bukan kopi namanya. Memang dia bukan garam. Ah. Jadilah pahit. Ya, jadilah seperti bapakku. Bukan kopi. Okay guys, what's up everybody, this is your guy Riza, and today we would like to react on a special video, special TikToker, famous in Indonesia, who is known by Janda, Abang Janda, but people call them Janda, but it's wrong. His name is Janda and he's so funny guy. Selamat datang di video kami hari ini. Kita bawa video lucu buat viewers kita dan tentang Abang Janda yang udah cukup terkenal di social media, di TikToker. Jadi saya akan reaksi kepada video-video dia yang di TikTok. Mari kita lihat sama-sama. I hope my Indonesian is not wrong. So you'd like to start, yeah? Bang, kenapa cewek suka bilang terserah? Bang, kenapa cewek suka terserah? Sebenarnya mulia sekali nih alasannya kenapa mereka suka bilang terserah. Alasannya adalah karena mereka itu mau kita laki-laki yang mengambil keputusan, membuat keputusan. Dan mereka bilang terserah karena mereka menyerahkan kepada kita. Dan mereka berharap kita tuh tahu mereka maunya apa. Kita bisa menebak mereka maunya apa. Aha. Persoalannya, mereka juga nggak tahu maunya mereka apa. Apa yang mereka mau, mereka itu masalahnya. Tapi ketika kita bilang, yuk kesini, ah enggak. Yuk kesana, I have the same experience. Yuk makan ini, ah enggak mau. Jadi nggak ada tuh yang benar, apapun yang kita pilih, salah semua. Karena mereka juga nggak tahu mereka mau apa. Ya itu masalahnya, Bang. Bang Janda, okay, kita ditemukan tahun 1773. Sebelum 1773 kita ini menghirup apa? Bang, gak ada lah. Masa oksigen ditemukan 1773? Oksigen udah ada dari awal. Pertanyaan yang sulit. Bentar. Mulai bingung, guys. Iya. Oksigen ditemukan tahun 1773. Sebelum itu kita menghirup apa, weh? Bingung bener. Sebelum itu berarti kita ngirup. Ya lihat ya, dia cari solusi. Ngirup napas kita sendiri kan. Kita ngirup apa ya sebelum 1773? Pertanyaan yang sulit juga. Kita ngirup buat apa kalian, guys? Pertanyaannya sangat sulit buat Abang Janda ini. Aduh, aku juga kasihan, Bang. Bang, syarat lowongan kerja harus yang good looking. Ini yang sangat lucu, aku suka. Enggak butuh makan. Emang enggak butuh makan? Orang dia. Ya butuh makan. Terus kenapa syaratnya harus good looking? Ya, emang syaratnya kenapa buat cowok ganteng aja? Good looking itu kan apa? Cantik aja. Apa good? Kan sama-sama butuh makan. Kelihatannya butuh. Iya, kelihatannya bagus. Syarat lowongan kerja tuh emang yang kelihatannya harus bagus. Iya, benar, Bang. Emang yang ya yang jelek ini enggak butuh makan, semuanya butuh makan. Ini masih pertanyaannya apa nih ke aku? Hah? Jangan marah-marah, Bang. Jangan marah-marah, Bang. Itu pertanyaannya apa nih? Bang, saya masih bingung bedanya kulkas sama sikat gigi. Soalnya apa hubungan? Salah pakai. Sebentar, apa hubungan kulkas sama sikat gigi ya, Bang? Ya Allah, ya Allah. Makanya dia bingung, sangat kesal sama pertanyaan orang. He's so mad off. Let's try. Kayaknya sebelum kau pakai kulkas atau pakai sikat gigi, yang harus kau pakai itu pertama kali itu daya pikir kau, logika kau. Betulnya kan beda jauh kalau kau sama sikat gigi. Kau bisa ketuk.
ketukar lu. Kalau bantal, so sorry bro. Bantal kepala ketukar wajar. Kulkas sama sikat gigi emang caranya ketukar. Repet terus kok bikin aku. Hah? Bang, set. Okay, the next one. Bang, suruh istrinya minta ma. This is challenging berani video. Gak? This is a challenging question. Nah, dia pura-pura. Berani. Dia pura-pura berani. Oi. Gak usah lah kau lagi buang-buang mesti aku. Orang lagi main PS biasa aja kok. Terus kenapa kalau gue buang? Daripada PS-nya yang gue jual sekalian. Mau? Oh. Hah? Udah tinggal minta maaf aja lo selesai. Minta apa? Minta apa? Minta apa udah? Gue juga yang mesti minta maaf. Lu tiap hari main PS aja kerjanya main PS aja. Lu gak minta maaf. Kenapa jadi gue yang harus minta maaf? Masih mending main PS. Kalau aku main perempuan baru salah. Oh, main perempuan. Enggak, maksudnya masih mending main PS. Iya, aku salah. Maafkan aku. Ya, aku salah. Kebaliknya yang minta maaf. I'm sorry bro. Bang, kenapa abang selalu marah-marah? Aku orangnya emang kayak begitu. Jangan dipancing. Orang senang kali mancing aku dengan pertanyaan. Makanya kau jangan nanti mancing aku. Padahal abang itu ganteng. Alah, maafirat. Aku orang enggak. Jadi malu kamu, Bang? Bang Janda. Lihat lo. Muka lucu, muka ganteng. Bang, kenapa suami takut istri? Gak ada aku takut-takutnya. Takut istri. Aku tuh cuma segan aja. Uh-huh. Segan beda lah sama takut. Lagi ngapain takut? Aku kan cowok, gak punya. Bang, kenapa ya ular bisa renang sama manjat pohon? Padahal kan dia gak punya kaki sama tangan. Ya benar juga. Tapi dia kayak gini. Ya karena ini senangnya. Cuman gerak badan aja dia. Karena ular itu dia berjalan menggunakan perutnya. Makanya kalau kamu bisa berenang sama manjat pohon, sering-sering kau latih perut kau buat jalan. I mean how these guys just find such kind of questions. It's mind blowing. I mean from where they find these questions. Kan sambil keluar. This guy has to answer one by one. Lidah kau kayak ular. Bang, kenapa ya? Bang mau tanya, di sekolah diajarkan tentang perbedaan, betul. Kenapa anak sekolah memakai baju seragam? Itu kan biar apa? Biar apa? Enggak ada jawab. Tapi terus jadinya tuh biar sama. Kalau sama enggak berbeda. Ya jangan kayak gini lah pertanyaannya. Lo bingung mau kamu jawab apa? Tahu lo pertanyaan lagi ini lo. Bingung lagi bang. Bang, kenapa gak nikah? Oh my god. Banyak istri banyak rezeki. Banyak istri banyak rezeki kau bilang. Satu aja istriku, aku bisa tidur di luar bang. Gimana kalau banyak? Aku mau tidur di mana? Di terminal? Di lampu merah? Jangan bang, satu cukup. Pohon nanti. Dikasih daster tuh macam kuntilanak nangis lagi. Jangan tinggal orang. Kenapa ban mobil ban motor warnanya hitam? Aku ini kesal sama pertanyaan ini. Tanyakan sama aku. Dia warnanya hitam berarti jago bela diri. Udah senior ban hitam. Ya mang. Bang, bahasa Inggrisnya mata ay, bahasa Inggris hari day. Jadi kalau digabungkan ed sama dengan matahari. Kau pikir ini buat lucu-lucuan kan? Karena matahari itu penamaannya dalam bahasa Inggris sun. Okay. Tapi tahu nggak bahwa matahari dulu sebelum dinamakan dengan sun, memang namanya ed. Memang namanya ed itu dari sebelum tahun 300-an Masehi, aku lupa tahun pastinya, memang disebutnya ed. Itu dari bahasa Yunani itu helios, itu matahari yang dalam bahasa sehari-harinya tuh Eiadaios yang di bahasa Inggris kan menjadi ED. Lalu setelah tahun 300-an Masehi tadi, kalian coba googling tahun pastinya, aku kurang tahu pasti. Nah, itu ada sekelompok filsuf yang bergabung dengan beberapa ilmuwan untuk komunitas. Mereka melakukan pemujaan terhadap matahari. Yang saat itu mereka mengganti nama Eiadaios itu menjadi Sunos. Yang dalam bahasa Inggris itu menjadi Sun. Makanya sampai sekarang tuh, aku mau ngarang apa lagi nih? Ah, enggak. Bang, mau
Solusinya enggak jelas. Oke, okay, next one. Makasih, Bang. Sama-sama. Gimana? Sama-sama gitu. Bang, mau nanya. Makasih, Bang. Sama-sama. Sama-sama gila kita. Kalau enggak tadi ngomong enggak bilang makasih. Ku jawab juga sama-sama. Sama-sama enggak jelas otak kita tuh balik-balik. Aduh, kenapa? Oh Bang, my god, so sorry. I'm so sorry, bro. Kalau masak tangannya sering dipinggang satu. Kenapa ya, Bang? Kenapa cewek? Atau emak-emak kalau masak tangannya sering dipinggang satu. Kenapa ya, Bang? Iya juga. Kenapa ya? Ya, sering lihat kayak gitu. Biar gak gosong masakannya. Ya, tangannya dua-dua dipinggang. Satu tangannya gak bisa dipakai buat ngaduk makanan. Gosong. Gak bisa dipakai buat ngecilkan api. Gosong. Makanya satu dipinggang, satu dipunggung. Ah, pakai kuat tanya. Kalau susah nafas di rumah sakit dikasih oksigen dari tabung oksigen. Terus yang kita hirup setiap hari ini apa? Yang oksigen juga? Yang kita hirup setiap hari itu oksigen juga. Mungkin orang-orang tahu nggak pada oksigen yang kita sehari-hari nafas sama oksigen di hospital itu bedanya apa? Makanya orang tanya, terus dia harus jawab. Sebenarnya aku juga agak butuh informasi tentang ini. Beda, tapi kan kalau oksigen yang dari rumah sakit tuh dia ini oksigen oksigen tabung. Oksigen tabung. Iya, beda, dia ada kandungannya. Tapi sama, masa dikasih oksigen yang beda? Ya, ampun ya Bang, ampun, nggak tahu aku yang kayak gini sih ini ditanya. Nangis. Bang, kenapa lem nggak nempel di tempatnya? Datang lagi pertanyaan kayak gini loh, geram kali aku dibikin. Kenapa ya? Lem nggak nempel di tempatnya. Iya. Karena lem sama lem harusnya nggak nempel. Takdir. Takdir. Karena takdirnya tuh dia nggak untuk nempel di situ, dia takdirnya nempel di tempat lain. Dalam hidup tuh sering terjadi yang kayak gitu. Ada orang yang selalu bang. Kemana-mana bareng. Mantap sekali jawabannya. Dia untuk mengadu, dia jadi tempatnya kita untuk mengadu. Tapi pada akhirnya dia nempelnya sama yang lain. Jadi ke situ aku kan nangis. Nangis bang, nangis. Kenapa kau marah-marah di lampu merah kemarin? Bukan aku, Pak. Itu si... Dia pernah marah-marah di lampu merah, aku si tahu. Siapa tahu tuh? Si... Pakai warna jaket si hitam. Si mana? Aku nggak pernah marah-marah, Pak. Kau marah-marah? Enggak, di... Aku marah di rumah kalau di lampu merah. Bukan aku, Pak. Si Jarleman, dia. Jarleman, eh! Pak, okay. Kenapa kalau mobil kok sepeda? Tapi bisa anjak. Hah? Gimana sih? Anjak kenapa? Ya pertanyaannya apa kok anjak pula? Aku macam takjub, tak apa yang ketakjubkan, gak ada. Entah apa, pertanyaannya gak ada. Anjak pula. Le, ada pertanyaan. Ini istrinya, Bang. Ngasih kejutan ke istri salah enggak, Bang? Enggak salah lah. Wajib. Kalau perlu, sering-sering. Misalnya kasih tahu kalau mau nikah lagi. Ingat yang terkejutnya aku. Nyakit kok pertanyaan kayak gitu. Sering-sering. Bang, mentega kan di bahasa Inggris itu butter. Tapi kenapa kupu-kupu bahasa Inggrisnya butterfly? Oke, jelas. Kenapa pertanyaan kayak begini lo? That's why people like you, people love you. Sama kau nih ya. Dalam istilah bahasa Inggris itu kita harus mengenal kata kalimat secara menyeluruh. Kayak butter ini kita harus kenali bahwa dia ada kata dasarnya. Butter kata dasarnya adalah but yang artinya tapi atau tapi. Tetapi. Ter adalah imbuhan. Imbuhan ter biasanya digunakan untuk menunjukkan ketidaksengajaan. Misalkan terjatuh, dia tidak sengaja jatuh. Terambil, dia tidak sengaja tuh kena ambil. Hah? Nah, kalau fly ini artinya terbang. Jadi kalau butterfly, tapi nggak sengaja terbang. Jatuh. Terbang.
Udah lah, ya aku lah, entah apa aku bilang. Bang. Bang, kenapa kita naik motor harus di sisi kiri? Ini baru naik kaki kanan. Padahal motor gak ada pintu. Nah, iya juga. Selalu dari kiri, kita gak pernah naik dari sisi kan. People make them... Ini kok ada-ada aja lo nemu-nemu pertanyaan, tapi betul juga. Itu karena... kenapa? Apa? Bang, seumur umur aku nggak pernah tahu apa kepanjangan WC, tahu nggak? Bang, tahu lah WC. WC washroom. Washroom nggak ya? Oh, washroom itu harus WR. WC, wah, cemana ya? Enggak, bang. WC-nya kan ini, pastinya ada buang air kecil, buang air besar, mandi. Pasti ada airnya. Pasti ada airnya nih, WC. Air WC. Okay. Oh, WC yang ada airnya berarti kan wah cair. Ah, paten. Wah cair. Bang, kenapa kalau kita nafas nggak bisa sambil ngeculurin lidah? In this video I know the people. Misalnya? People make him fool. Mungkin dia bodoh. Udah mulai sadar. Kotokohi aku, kok aku nurut aja di bodoh begitu kan? Kau ngapain kau bodoh-bodoh itu orang nurut kali aku. Sorry bang. Kenapa kalau kita nafas nggak bisa? Jadilah seperti kopi, walaupun tidak manis, tapi ya bukan garam. Mind blowing. Kopi, walaupun tidak manis, tapi ya bukan garam. Apa sih maksudnya nih? Kopi. Ya kopi memang bukan garam. Mau dia manis, mau dia gak manis. Kalau asin bukan kopi namanya. Memang dia bukan garam. Jadilah pahit. Ya, jadilah seperti bapakku. Bukan kopi, bukan garam. Bukan bapak kau. Oh my god. Okay guys, this was all about videos. I'm so fan, biggest fan of him. That's why people love him, people like to talk to him. And yeah, one of them is me. And maybe you have known this guy too. He's quite famous in social media. So this was all about today's videos. I hope you enjoy until now. Thank you so much for the watching. If you like the videos, please like, comment and share. If you have not subscribed, to subscribe right now. And yeah, thanks for the watching. See you in our next videos. Goodbye.